Oke, teman-teman. Kali ini saya berada di daerah Cibunian ya. Ini ada Bapak. Bapak punten. Di sini kampung apa Pak namanya, Pak? Ya, Muara. Kampung Muara ya? Nuhun ya, Pak. Oke, teman-teman, di sini ternyata Kampung Muara ya. Tuh. Walaupun udah mulai gerimisnya tuh. Nampaknya udah mau gerimis, teman-teman. Tuh. Momen-momen saya konten kayaknya hujan mulu ya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali ke channel Vianti V85. Kali ini saya berada di pinggir jalan nih, tepatnya di kampung Jogjogan Girang ya. Dan rute kali ini saya menuju kampung surga Cibunian yang berada di daerah Cibunian, tentunya masih terus ke atas teman-teman, dan tentu rutenya asik banget. Kenapa saya start dari sini? Karena udah sering ya kita start dari Ciampea atau Bandaraya Bogor. Oke teman-teman, sekali lagi saya berada di kampung Jogjogan Girang menuju kampung Cibunian. Seperti apa tuh perjalanannya? Tentunya kalian subscribe, like, komen, dan share biar saya tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini kampung Jogjogan Girang ya. Jadi buntu ya. Sampai sana nggak ada kampung lagi. Dan tujuan kali ini saya menuju ke Cibunian atau lebih tepatnya Kampung Muara. Jadi Kampung Muara itu banyak sekali aliran sungai ya, namanya juga Muara ya, Kampung Muara, banyak aliran-aliran sungai dan tentunya persawahan, asik dah. Dan situasi kali ini adem teman-teman, cuman agak mendung ya, tak apalah, biarkan alam berbicara, asik, alam berkehendak, kita sebagai manusia tentu tinggal menikmati dan selalu jaga keselamatan dan kesehatan ya. Tuh, wuh, Masya Allah, lagi hijau-hijaunya. Dan seperti biasa bersama Heru Bakmal dan Bang Sahrul jalan-jalan ofisial. Kali ini kita jalan bareng lagi ya. Sempat beberapa hari yang lalu Bang kok ngejalan lagi. Nah, emang baru kesempatan kali ini teman-teman. Karena Heru Bakma punya kesibukan dengan usahanya, Bang Sahrul juga dengan pekerjaannya ya. Jadi pada bisa tuh hari Sabtu dan Minggu ya waktu luangnya. Dan rutenya saya juga, kita juga melewati persimpangan yang menuju ke Ciasmara ya, ataupun Kelapa Tiga ya. Ciasmara, Pamijahan. Ciasmara juga enak ya, banyak terasering-terasering-nya juga bagus ya. Ini koperasi syariah. Nah, kalau belok kiri nih teman-teman ke Ciasmara ya. Tuh, Bumi Luhur, Curug Cikawah. Cikawah lah situ tuh, Curug Cikawah. Keren. Jadi Curug Cikawah itu ada aliran dingin dan aliran air panasnya ya. Saya juga belum pernah ke situ. Rutenya kayaknya cukup jauh juga ya, jujur ya teman-teman, kalau saya
jalan itu agak ngap sekarang ya, jarang olahraga, paling tipis-tipis teman-teman. Nah ini di apa, pasar ya, ini pasar, banyak yang berdagang, dan tentunya ini udah siang hari ya. Yuk, bensin tinggal 2 kotak, uy, cukup lah ya. Kalau konten kesini pasti banyak berhentinya teman-teman. Wah, sekarang sudah jadi ya nih. Tugu selamat datang nih. Waktu beberapa tahun lalu saya main kesini tuh belum beres ya. Sekarang udah jadi tugu selamat datangnya. Kita memasuki perkampungan teman-teman ya. Kayaknya aliran di sini airnya jernih-jernih teman-teman ya. Ibaratnya tuh kalau di sana solokannya ya. Sini airnya jernih-jernih ya. Menuju kampung Muara. Kampung Purwabakti kanan tuh, turun ke bawah ya. Wih, muatannya ngeri kali, tinggi banget itu bambunya lagi panen. Oke teman-teman, ini persimpangannya kiri ke Cisalada teman-teman. Perkampungan juga tuh cakep sih tuh. Nah, di sini juga asik teman-teman ya. Sungai ya. Adem banget kayaknya kalau dekat sungai kayak gini ya. Masya Allah. Ini lanjut lagi. Kayaknya bekas hujannya tadi ya, basah aspalnya ya.
Duh, Masya Allah, suasana cuaca udah berubah ya. Nah, teman-teman, kita menuju Kampung Muara. Di persimpangan kita belok kiri ya. Kalau ke kanan itu rute ke Cianten. Kita belok kiri, teman-teman. Di sini nggak ada pelangnya sih ya. Cuman kita belok kiri ya. Ini rute juga bisa ke Cianten juga, teman-teman, tembusannya. Tuh banyak irigasi ya, ataupun apa ya, yang pada ternak ikan apa-apa ya bahasanya ya. Pokoknya itu ada pelihara ikan lah. Tambak kali ya, lebih tepatnya tambak ikan ya. Tuh Masya Allah teman-teman. Tuh teman-teman lagi hijau-hijaunya ya, tuh sawahannya lagi hijau menjelang kuning ya, udah mulai agak kuning ya, agak mendung teman-teman ya. Wah, indahnya. Punten, Pak. Ini suasana kampung di sini enak banget, teman-teman ya. Adem banget ini, saya juga lihat sini tuh sawahnya lagi hijau-hijaunya. Tuh sebelah kanan ya terasering-nya teman-teman, Masya Allah. Biasanya di sini teman-teman ya, saya bisa menikmati, cuman agak sedikit berkabut, dan sebelah kanan tuh ada tanaman ya. Ya, kabut. Oke teman-teman, kali ini saya berada di daerah Cibunian ya. Ini ada bapak. Bapak punten, di sini kampung apa pak namanya pak? Ya, Muara. Kampung Muara ya? Ya. Nuhun ya, Pak. Ya. Oke, teman-teman, di sini ternyata Kampung Muara ya. Tuh. Walaupun udah mulai gerimisnya tuh. Nampaknya udah mau gerimis, teman-teman. Tuh. Momen-momen saya konten kayaknya hujan mulu ya. Oke, teman-teman, gerimis ya. Karena awannya nih, awan mendungnya jalan kayaknya. Ini Bang Sahrul JJO. Jalan-jalan official. Mana?
Ini teman. Ini di bawah ini itu ya, PLTA ya, tuh dari atas tuh ya. Tuh dari atas. Dan kalau nggak salah turun ke bawah nih PLTA-nya teman-teman ya. Itu ada pos security-nya tuh. Rest daerah terbatas. Rest restricted area, teman-teman. Ini ke bawah kayaknya kalau nggak salah ada bangunan merah dan itu adalah PLTA kok teman-teman. Karena itu ke bawah tuh pipanya tuh. Kelihatan banget bangunannya.